pendekar pengejarnya wajil 11. Tatkala itulah mendatangi dua laki-laki besar berjubah sutra memasuki warung teh ini sambil mengobrol panjang pendek. Salah seorang laki-laki bermuka burik, di punggungnya menggendong sebuah buntalan kain kuning, sembari jalan ia berkata dengan tertawa, bertemu sahabat karib di rantau, sungguh merupakan kesenangan yang tak terhingga. Hari ini Xiao Te harus saja Pang Heng minum sepuasnya laki-laki yang lain mukanya penuh ditumbuhi cambang bau yang kaku, katanya bergelak tawa. Chi Heng sudah lama menetap di binglam ini, apakah hobi mu hanya minum teh saja dan tak suka minum arak lagi arak seru laki-laki buat tertawa lebar. Pang Heng, setiap hari kau sudah biasa minum arak, tapi hari ini akan kusuguh kepadamu air teh yang lain dari yang lain, boleh dikata sebagai dewa di antara teh. Bukan Xiao Te suka membual, air teh seperti ini mungkin seumur hidup Pang Heng belum pernah merasakannya. Serta merta perhatian dan pandangan semua hadirin dalam warung teh itu tertuju ke arah mereka. Tapi laki-laki burik ini anggap sekelilingnya seperti tiada orang lain dari buntalan kain kuningnya ia keluarkan sebuah bumbung bambu sepanjang satu kaki. Begitu ia membuka sumbat bumbung, bau harum seketika merangsang setiap hadirin, seketika semangat terasa segar seperti memabukan. Laki-laki cambang bau itu bergelak tawa, ujarnya, harum benar teh ini. Beberapa tahun tak berjumpa, Taknya Naci Heng sekarang menjadi begini kikir, dengan hati-hati laki-laki buik itu menuangkan secomot daun teh, lalu suruh pelayan menyeduhnya dengan air panas yang paling bening dari sumber asli, barulah dia berpaling dan berkata tertawa, bicara terus terang, walau sudah lama aku menyimpan daun teh seperti ini, tapi jikalau tidak bertemu dengan Pang Heng sahabat lamaku, Rasanya Xiao Te amat sayang untuk meneguknya meski hanya seteguk saja. Laki-laki berwok itu tertawa, tanyanya, kalau Ciheng begini kikir dan sayang meminumnya, kenapa selalu kau bawa-bawa kemana kau pergi lantaran daun teh ini adalah kegemaran seorang tokoh kosen bulim Ciampu. Dulu Xiao pernah mendapat budi pertolongannya. Tiada sesuatu yang dapat kubalas, maka selama beberapa tahun ini dengan susah payah aku berusaha menemukan daun teh ini untuk kuhaturkan kepada beliau, terhitung sebagai balasan budi kebaikannya dulu. Kalau kuberikan benda lainnya, tentu beliau tidak mau terima kata laki-laki brewok, entah siapakah bulim ciam buah itu. Begitu patuh dan hormat sikap Ciheng terhadapnya senyuman laki-laki buik itu semakin pongah, katanya kalem. Tentunya Pang Heng pernah dengar nama besar Tian Hang Tai Su Tian Hang jerit laki-laki berwo. Apakah Chiang Bunjin Jin Xiao si, Selatan, Hang Tiang Tai Su dari Xiao si, di pohon betul, memang beliau adanya sahut laki-laki burik dengan bangga. Tergerak tiba-tiba hati Choh Liu Hiang. Tak tahan segera ia maju menghampiri, serunya, Bu Antian Sing, bintang bertaburan di langit, aku ini kan teman lamamu. Kenapa kau tak undang aku minum teh laki-laki buik itu meliriknya sekilas, seketika ia menarik muka, katanya, siapa saudara ini? Cai Hai agaknya amat asing terhadapmu, Choh Liu Hi yang tersenyum, ujarnya, tujuh tahun yang lalu di lorong Pise Chu di Pak Hia, memangnya Ciheng sudah melupakan kejadian dulu belum habis ya berkata, Laki-laki burik itu sudah melonjak bangun, serunya bergetar, apakah cuan adalah, coh liuhi yang terloroh-loroh, tukasnya, cukup asal kau masih ingat, buat apakah singgung namaku, tersipu-sipu laki-laki burik menjatuhkan diri berlutut dan menyembah, serunya hormat. Tujuh tahun yang lalu, jikalau, berkat pertolongan kongcu, kalau tidak aku cimacu, cisi burik, tentu sejak dulu sudah terjungkal oleh BWE Hoa Kiam Pui Hoan dan Siang Chiang Hoan Tian, sepasang tangan membalik langit, Cui Cuko. Aku Cima Chu setiap saat selalu ingat dan ingin membalas budi pertolongan Kong Chu dulu, sungguh amat gegetun karena jejak luhur Kong Cu tidak menentu. Sungguh tidak nyana hari ini akhirnya bisa bertemu dengan Kongcu di sini, Sungguh aku ketiban rezeki besar, agaknya laki-laki berwok itu amat heran dan tergerak hatinya melihat si yang terkenal susah dilayani dan lincah tangan ini sudi berlutut dan bersikap hormat terhadap anak muda ini. Tapi dia pun seorang kawakan Kangou bisa melihat gelagat lagi, Lapat-lapat dia sudah dapat meraba bahwa pemuda ini tidak suka namanya disinggung di depan umum sehingga asal-usulnya tidak diketahui orang banyak, maka ia pun tidak banyak tanya. Lekas ia pun bersoja dan menyapa, "Cai hai pang, Tian Tianho, kelak kemudian harap Kongcu suka memberi petuah Choh Linxi yang tertawa lebar, ujarnya, "Nama besar ya Ye Usin, malaikat gelandangan malam." Cai Hai pun pernah mendengarnya seperti geledek yang menyambar di pinggir telinga, bertiga beruntun mereka menghabiskan tiga poci air teh kental. Setelah mengobrol ala kadarnya, barulah Choh Liu yang mulai memancing ke persoalan yang dituju. Katanya sambil pandang Cimacu dengan serius, tadi ku dengar Ciheng menyinggung nama Tianhang Taishu, apakah Huo Xiao yang kenamaan dan menggetarkan dunia persilatan pada 40 tahun yang lalu? Dengan pukulan tangan memberantas pet oke, delapan durjana, dan melawan Tian Bunsulo seorang diri itu? Ya, memang beliau, sahut Cimacu. Liuhi yang tersenyum, ujarnya, kabarnya Taisu ini sudah lama mengasingkan diri, tak nyana sampai sekarang masih punya hobi menikmati daun teh. Cimacu ikut tertawa, katanya, dulu setelah Jipsin Taisu wafat, seharusnya beliau orang tua yang mewarisi Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei. Tapi beliau orang tua malah menyerahkan kepada Ji Sutengnya Tian Ong Tai Su. Jauh-jauh dia malah hijrah ke Bing sini, konon lantaran menyukai daun-daun teh yang nikmat dan enak di sini, Cop Liu yang menepekur, katanya, sudah berapa lama Tian Hang Tai Su pegang tampuk pimpinan Xiao Lim Si di poh Tian ini hitung-hitung sudah lebih dari 20 tahun, mendadak Choh Liuhi yang kebrak meja, serunya keras, tidak salah lagi. Tentu dia. Pasti dia. Seharusnya sudah kuingat akan dirinya. Cimacu melongo heran, tanyanya, "Apa Kong Chu pun kenal baik dengan beliau selebar muka Choh Liuhi yang riang gembira?" katanya, "Coba kau katakan." Ketenaran nama besar Tianhang Taishu, apakah jauh lebih unggul dari Jin dari Kaipang yang terdahulu? Ci Macu tidak tahu kemana juntrungan pertanyaan ini. Katanya, hambar. Beliau orang tua boleh dikatakan merupakan simbol tertinggi dari seluruh bulim di zaman ini. Memang, ketenaran Jin amat berkemandang, tapi kalau dibandingkan beliau orang tua, kukira setingkat lebih rendah. Ilmu silat beliau orang tua tentunya teramat tinggi dan susah diukur, kata Choh Liuhi yang pula. Betapa tinggi kepandaian silatnya, mungkin Kong Chu sendiri, Ci Chu Merandek bukan tandingannya. Choh Liuhi yang tertawa, beliau punya latihan yang lebih ampuh dan membekal wekang yang tiada taranya, sudah tentu tak terkatakan tingkat kepandaian silatnya. Saya umpama pedang pusaka yang selalu disimpan tak pernah memperlihatkan pancaran sinarnya yang cemerlang Cimacu pun tertawa, katanya, dalam kalangan Kangou tersiar kabar bahwa lantaran senang minum teh maka beliau orang tua terima hijrah ke Binglam ini. Tapi menurut perkiraan Cai He, mungkin beliau orang tua tidak suka keramaian dan memegang jabatan memikul tugas berat lagi, maka beliau tidak mau terima jabatan Chiang Bun Jin Xiao Lin Pei di Xiong San, itulah benar. Sebelum Jin Jip, tokoh kosen yang bertanding dengan Tian Hang Kep si Long, kecuali dia, siapa lagi? Bahwa Tian Hang Kep si Long bisa menyerahkan putra sulungnya kepada beliau, sudah tentu mati pun ia bisa meram dengan tenteram Cimacu semakin heran mendengar kata-kata ini, tanyanya memberanikan diri. Siapa pula Tian Hangcap silang itu itulah seorang yang amat aneh, sahut Cao Liu Hyang Walaupun berita kematiannya terbenam dalam keramaian, namun ia berhasil membuat Pangcu dari suatu sindikat terbesar di dunia ini dan Chiang Bunjin dari golongan silat terbesar di Tionggoan terima mewakili dirinya mengasuh dan mendidik kedua putra-putranya sampai dewasa, tiba-tiba tergerak hatinya mendadak ia menjerit tanpa kuasa, dia menantang bertanding dengan Tianhang Tai Su dan Jinlu Pangcu, bukan mustahil memang bertujuan menyerahkan kedua puteranya kepada beliau. Memang dia sendiri pernah mengalami derita hidup yang menyedihkan hatinya sehingga dia bosan hidup dan mencari jalan pendek, maka ia harap putra-putranya kelak bisa menonjol dan menjadi manusia besar yang berguna. Atau sebelumnya dia memang sudah berkeputusan pasrah jiwanya di tangan Tian Taishu Su dan Jin Pangcu, tujuannya supaya kedua orang ini dengan tekun dan gigih mendidik putra-putranya. Semakin bingung Cimacu mendengar omongan yang tak kenal jum terungan ini, tak tahan ia menyela pula Kongcu bermaksud Tianhang Kexi Long itu demi ia rela korbankan jiwanya sendiri dia tahu dua tokoh koseng seperti Tianhang Taishu dan Jin Pang tentulah tidak akan sembarangan mau menerima dan mendidik anak orang lain tapi jiwanya justru ajal di tangan mereka karena terpaksa mau tidak mau tak bisa menolak lagi sungguh patut dibanggakan dan harus dipuji ayah yang demikian Entah siapakah kedua putranya itu tanya Ciri Macu. Seorang adalah Lam Kiong Ling, sahut Choh Liu Hyang. Apakah kait Pang Pang Chu yang baru benar dan seorang lagi, seorang lagi adalah, adalah, mendadak Choh Liu Hiang mendongak sambil tertawa getir, katanya setelah menghela nafas, semoga tebakanku meleset. Dia sudah membunuh sembilan jiwa orang yang tak berdosa, sasaran selanjutnya, mendadak Cho Liu Hyang berjingkrak berdiri, teriaknya, sasaran selanjutnya apa bukan Tianhang Taishu untuk ini Kongcu tak usah khawatir, kata Cimacu yakin. Peduli siapapun orang itu, kalau dia ingin mencelakai jiwa Tianhang Taishu, mungkin memang saat ajalnya sendiri sudah tiba. Meski Tianhang Taishu sudah lama tidak mencampuri urusan duniawi, namun ilmu silatnya belum pernah berhenti dilatih. Cho Liu yang menghela napas katanya dengan tertawa kecut kalau kau tahu siapa orang itu tentu takkan mengeluarkan kata-kata seperti ini dia tak tahan Ci macu mengajukan pertanyaan pula Siapakah dia sebetulnya agaknya cho Liuhi yang segan mengatakan Siapakah sebenarnya si dia itu sesaat ia menepukur, tiba-tiba ia tertawa dan berkata Kebetulan aku ada urusan hendak menemui Tian Hong kebetulan bisa membawa sekalian daun tehmu, kau khawatir tidak kalau kuantarkan bergegas Ci Macu menurunkan buntalan kuning itu terus diangsurkan ke hadapan Choh Liu Hiang, katanya tertawa, jangan hanya soal daun teh, umpama Ci Macu menyerahkan jiwa raganya, aku Ci Macu pun tak perlu khawatir, Choh Liu Hiang tertawa-tawa. Belum sempat ia bicara lebih lanjut, Mendadak dilihatnya pemilik warung teh ini menghampiri dirinya dengan sangat tergopoh-gopoh. Ia menjurah hormat kepada Choh Liu Yang, lalu berkata dengan unjuk seri tawa, seorang tamu yang duduk di meja pojok sebelah sana ingin bicara beberapa patah kata dengan Kong Chu, entah Kong Chu Sudi pindah ke meja sana sebentar di pojok ruangan sebelah sana memang ada sebuah meja dengan tiga buah kursi. Seorang berpakaian abu-abu sedang duduk menghadap pojok dinding. Sejak tadi, dia memang sudah duduk di sana, bergerak pun tidak, seperti patung layaknya orang. Ini mengenakan topi rumput datar sebesar baskom. Kini, topi besarnya itu dia tanggalkan ke belakang lehernya, sehingga batok kepalanya tertutup dan tidak terlihat dari belakang. Yang kelihatan hanya gulungan rambutnya yang sudah ubanan. Sejak datangnya tadi belum pernah dia menoleh atau mengamati Choh Liu yang dengan jelas. Choh Liu yang pun belum pernah melihat raut mukanya, kenapa pula mendadak orang itu minta Choh Liu yang pindah ke sana untuk bicara? Karena hati merasa heran, Choh Liu yang jadi tertarik dan ingin ke sana untuk melihat apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Baru saja kakinya melangkah ke sana, orang itu pun sudah bangkit dari tempat duduknya, walau orang ini tetap tidak mau berpaling, seolah-olah di belakang punggungnya tumbuh sepasang metu saja. Tergerak hati, Cho Liu yang sekonyong-konyong ia bergelak tawa, ujarnya, "Apakah cuan ini adalah Sin Enggolo badan Orang itu agaknya rada tergetar, namun lekas sekali Cho Liuyu yang sudah menghampiri dan duduk di belakangnya. Katanya tertawa besar, di kolong langit ini, kecuali Golopotau, Opastua, sigel, siapa lagi yang mempunyai ketajaman telinga sesakti ini? Orang itu tertawa getir, katanya, di kolong langit ini, memang kenyataan tiada sesuatu yang dapat mengelabui. Coh liuhi yang si maling romantis, tampak muka orang ini luar biasa sekali, tulang pipinya menonjol, dagunya pendek, biji matanya berkilat. Sepasang kupingnya berwarna abu-abu putih, kiranya terbuat dari perak murni. Kalau tidak tertutup oleh topi rumputnya, sekali pandang saja orang lain akan tahu bahwa orang ini mengenakan telinga palsu. Choh Liuhi yang tersenyum, katanya, sejak berpisah di kota raja, tahu-tahu beberapa bulan sudah berselang, tak nyana suara aku orang si Choh ternyata masih belum terlupakan oleh Golopotau. Yang amat mengherankan, Seingatku hari itu Cai Hai seperti tidak mengeluarkan perkataan apapun, entah dari mana Golopoto bisa tahu dan memberdakan suaraku. Sin Eng tertawa, manusia di kolong langit ini bukan saja nada suara bicaranya berlainan, sampai pun derap kakinya waktu berjalan pun berbeda. Cokliuhi yang si maling romantis membekal ginkang yang tiada taranya, sudah tentu suara langkah kakinya jauh berlainan dengan orang lain. Aku si tua kecil ini kalau tidak bisa membedakan langkah kaki si Raja Maling, sepasang kupingku ini patut kuberikan kepada anjing saja biar digegares habis, tek isinji, kuping sakti baju putih, ternyata tidak bernama kosong, Cokliuhi yang memuji sambil mengacungkan jempol. Mendadak ia menekan suara, lalu berkata dengan pelan-pelan, dari jarak laksaan Ligolopo tau mengejar sampai di sini, apakah tujuanmu adalah pek, giok di jin itu sineng segera unjuk tawa dibuat-buat, sahutnya, umpama losiu punya nyali setinggi langit, sekali-kali tidak akan berani minta barang yang sudah berada di tangan maling budi mamcoh liuh yang menatapnya lekat-lekat. Lalu, untuk apa pula cuan kemari? Sineng pun menekan suaranya. "Sahutnya, Losio sedang menguntit jejak Boantian sing chimachu itu. Cho liuh -hi yang mengerutkan kening, katanya, 'Apakah karena peristiwa di lorong pisecu tujuh tahun yang lalu itu?' Sineng tertawa getir pula," ujarnya. Semula, Losio tidak tahu bila peristiwa itu ada hubungan dengan maling budiman. Kalau tidak sekali-kali aku tidak akan berani mencampuri persoalan ini. Tentunya kau tahu, seseorang bila dia menerima sesuap nasi dari jabatan dan tugas yang diberikan pemerintah, selama hidupnya jangan harap kau bisa bebas dari segala beban pertanggungjawaban dari tugas yang dipikulnya. Ada urusan seumpama kau tidak suka mengurusnya, tapi terpaksa dan dipaksa untuk membereskannya, berkata Cho Liugiang dengan heran. Peristiwa tujuh tahun yang lalu memang Cimacu ada salahnya, tapi Bwe Hoa Kiam dan Siang Ho Hoan Tian Cuho mengandalkan kekuasaannya menindas orang, perbuatannya patut ditumpas dan diberantas. Apalagi karena peristiwa itu Cimacu insaf diri dan selanjutnya mencuci tangan dari pergaulan Kangou, jauh-jauh menyingkir ke tempat ini. Kemanapun ia pergi. Gelopo tahu harus mengejarnya sampai di sini dan hendak memberantasnya? Janganlah kau mendesak orang sedemikian rupa. Losyu hidup setua ini memangnya tidak bisa melihat gelagat dan tak tahu urusan ujar sineng tersenyum. Sekarang aku sudah tahu bahwa Maling Budiman ada sangkut pautnya dengan persoalan ini, masakah aku berani banyak urusan lagi ia menghela nafas panjang, lalu menambahkan, Loh siu mohon kong cu bicara di sini sebenarnya masih ada persoalan lain yang mohon penjelasanmu, masih ada urusan apa tanya coh liuhi yang mengerutkan alis. Sesaat sineng ragu-ragu, katanya tandas, lam kiong ling, pangcu dari kaipang, sepuluhan hari yang lalu sudah meninggal di tai bing ou di kilam, kejadian itu entah apakah maling budiman sudah tahu coh liuhi yang tertawa, katanya. Tentunya Golopoto tidak beranggapan akulah yang telah membunuh Lam Kiong Ling, bukan lekas sineng unjuk tawa pula, sahutnya, mana berani Lo punya pikiran seperti itu, cuma. Cuma apa Choh Liu yang mendesak? Cuma kematian Lam Kiong Ling Pang Chu sungguh amat mengerikan. Kabarnya, setelah ajal, badannya dicacah hancur berkeping-keping oleh orang, maka seluruh anggota Pang semua bersumpah hendak menemukan si pembunuh, Choh Liu Hi yang mengerutkan alis, sudah tentu dia tahu siapa orang yang mencincang badan Lam Kiong Ling sampai berkeping-keping, dia bukan lain adalah mutiara hitam yang menuntut balas bagi kematian ayahnya. Sudah tentu terpikir juga olehnya bahwa murid Kait Pang sampai sekarang belum tahu akan intrik Lam Kiong Ling dengan si dia itu serta rencana jahatnya jangka panjang tapi semua persoalan ini dia tidak ingin diketahui atau dibicarakan dengan orang lain. Terdengar Sin Eng berkata pula setelah menghela nafas, peristiwa saling bunuh-membunuh di kalangan Kang Ou memang tidak pantas Losiu tanyakan atau mencampurinya, cuma soalnya lo siu ada hubungan amat intim beberapa puluh tahun dengan beberapa anak murid Kaipang, kali ini aku bertemu mereka di tengah jalan. Memangnya anak murid Kai Pang semua menyangka akulah yang turun tangan membunuh Lam Kiong Ling sekali-kali mereka pun tidak berani curiga kepadamu. Cuma mereka mengatakan maling Budiman pasti tahu siapakah biang keladi pembunuh dari Lam Kiong Ling. Oleh karena itu mereka mohon kepada Losio bila bertemu dengan kau mewakili mereka tanyakan hal ini. Peduli kau maling Budiman ini tahu atau tidak? Cukup asal sepatah katamu saja, seluruh murid-murid Kepang pasti tiada yang berani banyak komentar lagi. Peristiwa itu ya memang aku mengetahuinya, sahut Cho Liuyi yang dengan maco bersinar. Kalau Maling Budiman tahu, entah sudikah memberi penjelasan. Seru Sineng dengan jantung berdebar-debar. Berkata Cho Liu yang dengan nada berat, Saya umpama aku memberitahu, kau pun takkan bisa berbuat apa-apa. Namun. Mendadak ia bangkit berdiri serta menambahkan, tiga hari lagi, boleh kau menunggu kabarku di taman besar keluarga Lim di Li Poh Tien. Sampai saatnya pasti akan kujelaskan siapakah biang keladi dari pembunuhan Lam Kiong Ling dan kuserahkan orangnya kepadamu. Tanpa kenal lelah, Choh Liu Hi yang seharian itu bertunggang di punggung kuda dan memedal kudanya dengan kencang, langsung menuju Poh Tian. Magrib kembali menjelang. Setelah menitipkan kodenya di tempat yang aman, cuaca petang gelap ini amat kebetulan malah untuk dirinya sehingga dengan leluasa langsung meluncur ke Xiao Lim si. Terasa olehnya waktu sudah terlalu banyak terbuang percuma, maka tidak sempat lagi ia datang secara sewajarnya sebagai tamu, tanpa memberitahu kedatangannya lagi. Xiao Lim si di Poh Tian ini memang tidak sebesar dan seangker Xiao San Xiao Lim si tapi kuil besar yang tenggelam dalam tabir malam ini kelihatan angker serta terasa amat seram seperti raksasa yang bercokol di atas gunung. Angin malam menghembus sejuk dan sepoi-sepoi basah, sayup-sayup terdengar suara tembang mantra, asap dupa kelihatan mengepul tinggi. Lapat-lapat terendus bau kayu cendana yang terbakar harum semerbak, alam diliputi keheningan yang khidmat dan agung. Maka terasa hawa membunuh atau batak kekejian lenyap di sini. Angin musim rontok menghembus gundul dedaunan dan menghamburkannya ke atas undakan batu. Pintu besar di ujung undakan batu di sana terbuka lebar. Dari luar pintu di kejauhan samar-samar kelihatan petohonan yang tumbuh tinggi besar di tengah pekarangan kelenteng. Maju lebih jauh ke depan, itulah ruang pemujaan dan kamar berhala yang besar dan angker. Di tempat ini setiap orang pada jam-jam tertentu, boleh keluar masuk dengan leluasa, tapi pada saat-saat tertentu bukan sembarang orang yang berani sembarang memasukinya. Nama Ling memang sudah menggetarkan dunia, peduli siapapun bila diatiba di tempat ini, mau tidak mau pasti timbul rasa patuh, hikmah dan kewaspadaannya. Walau pintu di sini terbuka lebar, tapi siapa pula yang berani sembarangan melangkah ke tempat seram ini? Chow Liu yang tidak masuk dari pintu besar, dia langsung melompati pagar tembok. Dalam relung hatinya lapat-lapat sudah mendapat firasat jelek, terasa meski waktu sesingkat apapun tak bisa ditunda-tunda lagi. Sinar Surya yang terakhir masih memancar dengan cahaya kuning kemerah-merahan redup. Huulungan rumah yang berlapis-lapis seperti berlomba mengadu ketinggian. Di bawah pancaran cahaya sinar matahari yang menguning ini, selayang pandang seperti puncak-puncak gunung yang bersambung, seolah-olah warna darah sudah bertaburan di puncak bukit. Di manakah Tian Hang Tai Su, bagai burung walet, Choh Liu yang meluncur dari satu wungan ke gunungan yang lain? Diam-diam hatinya bimbang dan bertanya-tanya. Tidak lebih badannya sedikit lebih merandek maka terdengarlah seruan sabda Buddha, Omitohut belum lagi seruan pendek ini sirap suaranya, di wulungan rumah yang tinggi ini berturut-turut berkelebat naik empat sosok bayangan gundul. Keempat orang ini sama mengenakan jubah agama warna abu-abu, mengenakan kaos kaki warna putih, rata-rata berusia empat puluhan, empat raut muka yang angker dan serius, masing-masing memiliki sepasang biji mata berkilat tajam. Keempat pasang metu yang tajam bersinar ini semua menatap lekat-lekat ke muka Choh Liu Hiang. Mau tidak mau Choh Liu Hiang amat terkejut dibuatnya, padri-padri Xiao Lim ternyata memang tidak boleh dipandang rendah hati membatin, sementara lahirnya tetap wajar, katanya tersenyum simpul, para taisu, apa sudah makan pertanyaan yang sudah biasa dan umum dalam pergaulan, Sekedar basa-basi seseorang yang bertemu menjelang saat-saat waktu makan dengan teman baiknya, kebanyakan sering mengajukan pertanyaan seperti ini. Akan tetapi dalam keadaan dan di tempat seperti ini, tak urung keempat padri itu sekilas tertegun kemek-mek. Padri tertua yang berdiri di paling kiri segera angkat bicara dengan suara sangat tajam, 20 tahun terakhir sudah tidak ada orang kangoe yang pernah berpijak di atas wuhungan Xiao Limsi. Si Chu, Chuan Budiman, hari ini ternyata melanggar kebiasaan ini. Tentunya kemari dengan sesuatu tujuan tertentu. Silahkan kau jelaskan maksud kedatanganmu. Choh Liuhi yang tertawa, ujarnya. Maksud kedatanganku, saya umpama sudah kujelaskan. Tentunya para taisu tak mau percaya, beringas muka padri tertua ini, bentaknya, kalau si Chu tidak mau menjelaskan maksud kedatanganmu, jangan heran kalau pinceng, padri miskin, Bramaya akan turun tangan secara gegabah. Choh Liu yang tertawa getir, ujarnya, selama hidup Cai Ha paling pantang bergebrak dengan anak murid Xiao Lin, buat apa para taisu harus mendesak begini rupa melanggar kebiasaan lagi? Padri tertua itu menjadi marah, bentaknya, kalau si cu tidak terus terang, silahkan ikut pinceng turun ke bawah, seiring dengan bentakannya, lengan jubahnya yang gombrong itu tiba-tiba dikebutkan, melambai enteng laksana awan mengambang, pesat dan kuat seperti kilat menyambar, langsung menerjang ke tenggorokan coh liuhi yang serta membelitnya. Sebagai seorang beragama, tidak enak para padri Xiao membawa senjata di kandang sendiri, maka lengan baju panjang dan gombrong ini sebagai ganti gaman mereka, dalam dunia persilatan hanya dikenali pintisya, lengan besi mega mengalir, adalah pelajaran tunggal dari Butong Pei. Di luar tahu halayak ramai bahwa kepandaian kebutan tangan jubah anak murid Xiao bukan saja tidak lebih asor dari kepandaian tunggal Butong Pei itu, Malah betapa besar dan kokoh kekuatan kebutan mungkin lebih unggul dan hebat luar biasa. Serangan HWI Shun Kang Padri setengah baya ini bukan saja dapat dibuat menyerang secara kekerasan, dapat pula diubah secara lebih lunak. Tenaga lunaknya malah jauh lebih bermanfaat karena sekaligus bisa untuk merebut gaman yang dipakai. Sementara kekuatan kerasnya menggetar putus urat nadi lawannya. Choh Liu yang menghela nafas, katanya, murid-murid Xiao -murid Lim semua baik dan alim, cuma wataknya saja yang rada berangasan, mulut bicara, sementara badannya sudah melambung tinggi ke udara bagai burung bangau melejit naik ke angkasa. Dikala kata-kata terakhirnya habis diucapkan, sonteng burung walet badannya sudah melesat empat tombak jauhnya. Begitu kebutan lengannya mengenai tempat kosong, seketika tersirap darah padri setengah baya ini, serunya, si hebat benar ginkangmu, tak heran kau berani bertingkah dan mencari gara-gara di Siao Lim si, serempak keempat padri bergerak dengan tangkas, masing-masing bergerak menurut posisi masing-masing. Mereka sudah memperhitungkan, betapapun jauh lompatan coh Liu Hiang, tentu badannya akan meluncur turun dan pinjam bulungan genteng untuk berpijak. Begitu kaki menyentuh genteng, berarti orang sudah masuk ke dalam barisan keempat padri ini. Di luar tahu mereka, kehebatan Ginkang Choh yang justru lain dari yang lain, ternyata badannya bisa meluncur terus tanpa mencari tempat berpijak. Badannya laksana ikan dalam air, sekali meliuk dan melejit pula, Tahu-tahu badannya sudah melesat empat tombak pula ke depan dengan kepala di bawah kaki di atas, langsung ia menukik turun dan menghilang di bawah emperan yang gelap pekat. Terdengar suaranya berkumandang dari kejauhan, cahaya kemari bukan untuk bertingkah. Setelah urusanku selesaikan, pasti aku akan menemui para taisu untuk mohon maaf sebesar-besarnya. Keempat padri ini sama menjublek di tempat, Rona muka mereka berubah beberapa kali. Padri tertua itu bersuara dengan nada berat, Hian Hoat segera memberi kabar akan terjadi perubahan. Hian Tong dan Hian Giao, ikuti jejakku, sembari bicara, lekas ia menubruk ke arah datangnya suara Choh Liu Hiang. Tapi bintang kelap kelip di angkasa raya, angin malam menghembus sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan pohon, mana kelihatan bayangan Choh Liu yang lagi? Choh Liu yang maklum kalau saat sekarang dia minta bertemu dengan Tian Hang Taishu, sekali-kali para Padri Xiaolim ini takkan sudi membawa dirinya. Kalau toh dijelaskan takkan menjadi beres, terpaksa ia main terobos dan bertindak kasar. Begitu bayangan tubuhnya menyusup ke tempat gelap, cepat sekali sudah meluncur terbang pula ke depan, tidak menuju ke tempat lain kembali dia melesat balik ke rumah yang paling tinggi di mana tadi dirinya berpijak. Dilihatnya ketiga padi yang memburunya berkelebat lewat di bawah emper rumah, siapapun tiada yang menduga bahwa dia balik ke tempatnya semula, maka melirik pun tidak ke arah sini. Choh Liu yang menunggu kira-kira beberapa menit, maka terdengarlah di berbagai bangunan kelenteng yang luas dan besar ini suara ketukan bokah yang bersuara datar, rendah dan berat. Beruntun kelihatan bayangan orang yang gesit dan tangkas berterbangan lompat dari satu wungan dengan lincah sekali. Naga-naganya Xiao Lim Si meski tempat yang aman tenteram, tapi betapa cepat dan cekatan gerak gerik mereka dalam menghadapi perubahan ini serta kewaspadaan yang tinggi, sungguh tidak malu dipandang sebagai tempat terlarang dan angker bagi kaum persilatan. Dengan tertawa kecucoh Liu yang membatin, Maksudku supaya bisa selekasnya berhadapan dengan Tianhang Taishu, siapa tahu dengan adanya keadaan serba tegang dan ribut ini mungkin tidak leluasa aku bertindak. Teringat akan keadaan Tianhang Taishu yang sungguh amat mendesak dan berbahaya, mau tidak mau hatinya jadi bingung dan gelisah. Apa boleh buat? Sampai detik ini dia sendiri masih belum tahu di mana letak tempat bersemayam Tianhang Taishu. Kini suara Bok Hai sudah berhenti, suasana kelenteng kuno yang angker ini semakin hening lelap dan seram menakutkan. Tapi terasa oleh Choh Liu Hi yang suasana hening dan ketenangan yang luar biasa ini justru lebih berbahaya bagi dirinya. Kelenteng yang kelihatan dilingkupi ketenangan ini bahwasanya tersembunyi suatu mara bahaya yang hebat dan mengancam jiwa. Namun tiada tempo buat dia untuk banyak berpikir. Sekilas ia pejamkan mata berpikir sebentar, mendadak ia menerjang keluar dari tempat gelap dan melesat ke sebuah hubungan kelenteng di seberang sana. Pakaiannya melambai melawan angin, badannya sudah melambung tinggi, seluruh bangunan kelenteng Xiao si seolah-olah berada di bawah kakinya. Betul juga, jejaknya seketika kelihatan oleh orang di bawah. Tampak bayangan orang mulai bergerak, berkelebat secepat kilat, dari pekarangan luas di berbagai tempat di bawah sana langsung menubruk ke suatu arah yang sama, cuma pekarangan kecil di sebelah barat sana sedikit pun tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Tanpa menunggu kedatangan mereka, cepat Choh Liu yang melesat ke arah sana, serunya sambil tertawa panjang, Chang King Kek, perpustakaan Xiao Lim terkenal di seluruh jagat, para taisu apakah boleh pinjamkan kepadaku untuk kubaca sekedarnya begitu lenyap suara tawanya, cepat sekali luncuran badannya membelok arah, tidak ke arah selatan, malah menuju ke beberapa gerombolan pohon-pohon besar yang rimbun dengan dedaunannya, ke sana ia melesat dan menyembunyikan diri. Terdengar sahut menyahut di bawah sana berkata, ternyata benar orang tuh hendak menyatroni ke cangkingkek, awas, hati-hati, Perhatikan cangking ke kekayaan buku-buku agama yang tersimpan di Xiao Lim, si memang menjagoi di seluruh dunia. Orang-orang yang menyerempet bahaya menyelundup masuk ke Xiao Lim, memang kebanyakan bertujuan mencuri kitab-kitab pelajaran silat agama dan luwakang dan buku macam lainnya yang tak terhitung banyaknya. Rata-rata buku pusaka yang tak ternilai harganya. Para padri Xiao sudah tentu sama menyangka Choh Liu yang meluruk datang hendak mengincar sesuatu di Cangking Kek. Siapa pula yang tahu dan sadar bahwa dia sengaja memancing mereka bersuara di timur menggempur di barat, sengaja ia main petak umpet secara lihai. Tampak bayangan orang berkelebat dan berlari-lari menuju ke timur, cepat sekali Choh Liu yang sudah meluncur ke arah barat, arah yang berlawanan. Kali ini dia tidak meluncur di atas genteng, tapi menyusuri serambi panjang dari bangunan-bangunan megah itu. Di balik bayang-bayang pepohonan, semua kamar-kamar yang dilalui tiada kelihatan sorot api. Di antara keresekan bunyi di daunan pohon, sayup-sayup terdengar tembang mantra yang mengalun lirih. Pekarangan nan sepi tak kelihatan bayangan manusia, terasa dilingkupi suasana kesunyian yang tak terkendalikan. Kehidupan para padri di dalam kelenteng kuno yang serba sunyi ini, entah bagaimana mereka melewatkan hari demi hari dalam kehidupan yang tawar ini. Tanpa berlambat-lambat lagi Choh Liu Hi yang terus beranjak maju, sementara dalam hati diam-diam ia menghela nafas. Bagi orang-orang yang tahan hidup dalam kesunyian ini, betapapun dalam hati ia menaruh hormat dan salut setinggi-tingginya. Soalnya Choh Liu Hi yang cukup prihatin, dia sendiri pernah mengalami, tiada sesuatu kesunyian di dalam kehidupan duniawi seperti ini yang bisa ditahan Begitulah, dengan tindakan cepat, dari satu bangunan ke bangunan lain Dari pekarangan sini lewat ke pekarangan yang satunya pula Seram di sini, membelok ke sana, kamar-kamar yang dilewati semua gelap gulita Lantai papan batu hijau yang kelihatan mengkilap tersorot sinar bintang-bintang di langit Sepetak demi sepetak meluncur mundur pesat sekali. Sekonyong-konyong didengarnya suara bentakan yang berat, si Chu harap berhenti sebelum tenaga pukulan yang membawa deru angin amat dahsyat tahu-tahu sudah merangsek tiba ke mukanya. Choh liuhi yang kertak gigi, tidak berkelit tidak menyingkir, ia pun tidak balas menyerang. Dengan kekerasan kulit dagingnya, ia mandah digenjot oleh sejurus pek, poh sin kun, Pukulan sakti dari ratusan langkah yang cukup ampuh untuk menghancurkan batu gunung sekalipun tampak badannya bagai dilanda gelombang pasang yang dahsyat, sehingga badannya terpental terbang ke belakang. Padri beralis putih berjenggot panjang di hadapannya, agaknya merasa di luar dugaan bahwa dengan sekali pukulannya, dengan telak merobohkan lawan, tapi terasa pandangannya serasa kabur. Pemuda yang digenjotnya terpental terbang itu tahu-tahu melejit bangun dan terbang kembali ke hadapannya, malah berseritawa lagi. Bukan saja gerak geriknya cekatan dan enteng, pergi datang seperti kilat, lebih hebat lagi bahwa pukulan sakti dengan jurus heksan bakgu, dari balik gunung memukul kebau, dari Xiao ternyata sedikit pun tidak melukai anak muda ini keruan Sita Isup pengawas gereja yang punya latihan silat puluhan tahun dengan keyakinan luwekangnya yang tiada taranya seketika melongo dan menjublek di tempatnya. Dengan mendorong ia mengawasi Choh Liu yang sesaat lamanya tak kuasa bersuara. Choh Liu yang sengaja mandah terpukul, tujuannya memang hendak bikin si padri terkesima dan sementara tak bersuara membuat kaget orang lain. Kalau tidak, Betapapun raganya bukan dibuat dari baja, memangnya ia kuat bertahan dari pukulan beruntun yang sudah cukup membuatnya kapok ini? Akhirnya Si Padri berkata dengan pelan-pelan, Si Chu memiliki ilmu silat setinggi ini, Lo Cheng belum pernah menghadapinya, entah dapatkah Si Chu memperkenalkan diri Chow Liu liuhi yang tersenyum, katanya, kalau Cahnya perkenalkan namaku. Mungkin Tai su akan sangka kedatanganku ini hendak mencuri buku pusaka di sini, Padri Alis Putih berkata, kalau si Chu hendak mencuri sesuatu di sini, pastilah kau tidak akan datang ke tempat ini, Choh Liu yang tertawa, terpaksa ia perkenalkan diri, Cahya Choh Liu yang mencelos hati si Padri Alis Putih, serunya tertahan, apakah maling romantis Choh Liu yang Choh Liu yang mengelus sidung, sahutnya tertawa, Taisu jauh berpisah dengan duniawi. Tak nyana ternyata tahu juga julukan busuk caihe yang memalukan itu roman muka si padri yang semula tegang dan membesi sekarang kelihatan mengendor dan unjuk rasa gembira. Sorot matanya yang berkilat dingin kini terunjuk senyuman riang pula, katanya kalem, walau loceng sudah lama terasing dari keramaian di unia persilatan tapi aku punya seorang sute yang punya pengalaman luas dan pergaulan bebas. Setiap kali dia datang kemari, tentu dia bercerita banyak persoalan lucu-lucu, aneh dan kisah yang menarik. Demikian juga kebesaran serta kepahlawanan Choh Liuhiang yang perwira merupakan kisah-kisah petualangan yang menarik di antara cerita-cerita yang kudengar. Orang yang tai su maksudkan apakah buhoatannya atanya Choh Hiang. Padri alis putih tersenyum, ujarnya, "Selama ratusan tahun ini Murid Xiao Lin yang punya pergaulan dan pengalaman luas seperti itu hanya dia seorang. Dia, apakah sekarang dia berada di sini? Tanya Chow Liu Liuhi yang tak sabar. Kedatangan Si Chu apakah hendak mencari dia? Maksud utama kedatangan Cai Hai sebetulnya hendak mohon bertemu dengan Tianhang Su, Ciang Bunsu Suheng sudah lama tidak menerima tamu orang luar, tapi terhadap Cho Si Chu tentunya dia masih suka menerimanya. Cuma sayang kedatangan si Chu sekarang kurang kebetulan. Apakah Tian Hang Tai Su sudah? Tanya Choh Liu Hi yang gugup. Padri alis putih tersenyum lebar, katanya, Ciang Bunsu Heng sudah bebas dari segala kesulitan pikiran yang mengganggu kehidupan manusia pada umumnya. Kini hanya punya hobi suka menikmati berbagai macam dedaunan teh. Sejak kedatangannya dulu sampai sekarang kesenangannya belum pernah luntur dan berubah. Sekarang dia sedang melihat daun teh, siapapun dilarang mengganggunya, Choh Liu yang menghela napas lega, katanya tertawa lebar berseri, jikalau Tian Hang sedang menikmati teh dengan penilaiannya seorang diri, sekali-kali Cai Ha tidak berani. Mengganggu dan tidak segugup ini, cukup asal aku bisa bertemu lebih dulu dengan Bu Hoa Su Heng juga sama sajalah. Kalau kedatangan Secu si kebetulan tidak bisa berhadapan dengan Chiang Bun Su Heng, maka jangan harap kau bisa bertemu dengan Bu Hoa pula, kenapa tanya Choh Liu Hiang. Padri alis putih tersenyum pula, ujarnya, murid Xiao Lim kami yang pandai dan pernah menikmati serta menilai kenikmatan teh dari Tang Ni juga cuma Bu Hoa seorang. Asal dia datang kemari, tugas pertama yang dia lakukan ialah menggondok wedang menyeduh teh bagi Chiang Bun Suheng. Seketika berubah hebat air muka Choh Ling Hiang, jeritnya, jadi Bu Hoa sekarang sedang bantu Tian Hang Tai Su menggodok wedang menyeduh teh padri alis putih manggut-manggut, sahutnya tertawa, kalau Cho Si Chu ingin bertemu dengan mereka, mungkin harus tunggu sampai besok pagi, boleh dikata saking gugupnya Choh Liu Hi yang sudah hampir gila, namun akhirnya dia bisa berlaku tenang, katanya, apakah di pekarangan belakang sana tempat mereka menikmati air teh betul sahut padri alis putih manggut. Tiba-tiba Choh Liu yang menuding ke belakang padri alis putih, katanya, tapi yang mendatangi di belakang tai su itu bukankah Bu Hoa di mana tanya padri alis putih sambil berpaling. Begitu dia berpaling, di belakangnya kosong melompong tak terlihat bayangan seorang pun. Waktu ia berpaling ke muka pula, coh liuhi yang dihadapannya tahu-tahu sudah lenyap tak karuan perannya. Begitu kepala gundul si padri berpaling, badan coh liuhi yang lantas menerjang terbang ke sana. Luncuran tubuhnya ini sudah ia kerahkan seluruh kekuatannya. Sebelumnya dia sudah incar dan siapkan tempat injakan kakinya. Begitu ujung kaki menutup bumi, kembali badannya melesat empat tombak. Belum lagi padri alis putih sempat berpaling, bayangannya sudah berkelebat puluhan tombak jauhnya. Ginkang Choh yang yang tiada bandingannya di seluruh jagat, setelah dikembangkan di saat yang teramat genting ini, tempo kecepatannya sungguh luar biasa. Menunggu kepala si padri berpaling pula, bayangannya sudah menyelinap ke pinggir pagar tembok yang lebih rendah di belakang sana. Di belakang pagar tembok yang rendah ini Terdapat sebuah pekarangan kecil pula, rumput dan pepohonan kembang tumbuh subur dan terawat baik di sini. Di tengah rumpun bambu di sebelah kiri sana, terdapat tiga bilangan gubuk, pintu terbuka dengan kerai bambu menjuntai turun. Dari sela-sela kerai yang lembut memandang ke dalam, samar-samar kelihatan dua sosok bayangan orang sedang duduk bersimpuh berhadapan di atas lantai. Suasana di sini sunyi senyap. Angin menghembus dedaunan, bayangan orang di atas kerai jadi bergerak-gerak turun naik, seolah-olah mereka berdua sedang berada di hayangan. Orang di sebelah kanan terang adalah Bu Hoa, Sebuah anglo kecil yang terbuat dari tanah merah berada di depannya. Selain sebuah ceret tembaga dan sebilah kipas, terdapat pula seperangkat peralatan minuman teh yang amat bagus. Saat itu Tiga buah mangkok kecil sebesar cangkir arak sudah sama diisi penuh air teh, serangkum bau teh yang semerbak terendus keluar dari celah-celah kerai bambu, ditambah bebawan kuntum kembang harumnya sungguh memabukan. Yang duduk di hadapan Bu Hoa adalah seorang padri tua yang lanjut usia dengan badan kurus kering, jenggot dan alisnya sudah memutih. Saat itu dia sedang menerima secangkir air teh dari tangan Bu Hoa. Sambil pejamkan mata, pelan-pelan ia angkat cangkir teh itu ke dekat mulutnya hendak ditenggaknya habis. Sekonyong-konyong Choh yang membentak keras. Secepat anak panah ia menerjang masuk ke balik kerai bambu seraya berseru, air teh ini tak boleh diminum begitu melihat dirinya, seketika berubah Roman buka buho'a, tapi cepat sekali sikapnya sudah tenang kembali. Sebaliknya kulit daging di ujung mulut Tian Hang Tai Su sedikit bergerak pun tidak. Naga-naganya, andaikan dunia kiamat dan langit jatuh di hadapannya, Roman mukanya pun takkan berubah atau terkejut. Namun dengan kalem ia meletakkan cangkir tehnya, pelan-pelan pula membuka matanya yang terpejam. Dipandang oleh sorot mata yang tajam ini, Choh Liu Hi yang sendiri merasa rikuh dan serba salah malah. Kenangan masa lalu berkata Tianhang Tai Su so Tawar, si Chu kemari main terjang secara gegabah, apakah tidak merasa terlalu kasar lekas Choh Liu yang menjura, sahutnya, Cahaya terlalu terburu nafsu, harap Tai Su so suka maafkan kekasaran Cai Hai sesaat lamanya Tianhang menatapnya lekat-lekat, katanya pula kalem, selama 20 tahun ini, yang bisa menerjang masuk kemari sepanjang jalan ini, si Chu merupakan orang pertama kalau kau mampu kemari, tentulah bukan orang sembarangan. Silakan duduk dan minum teh dulu, bagaimana Padri Agung dari Siolim ini ternyata latihannya sudah mencapai puncak kesempurnaannya, sedikit pun tidak timbul amarahnya karena ketenangannya terganggu, mau tidak mau Choh Liu yang merasa kagum dan memuji dalam hati. Bu Hoa ikut tersenyum, timrungnya, benar, kalau toh Choh Heng sudah kemari, Kenapa tidak duduk dulu minum secangkir teh untuk menghilangkan lelah di tengah jalan? Tian Hang ta tertawa tawar, katanya, "Ternyata Cho adanya, tak heran Ginkangmu begitu tinggi, dalam dunia ini tiada orang kedua yang bisa menandingi." Tidak berani sahut Cho Liu yang merendahkan diri. Berkata Tian Hang tertawa, "Walau sudah lama Cheng terpisah dari urusan duniawi," Tapi bisa berhadapan dengan kegagahan dan kehebatan tunas muda zaman ini, sungguh hatiku. Teramat gembira. Kudeku yang bobrok ini tiada arak untuk menyambut kedatanganmu, silahkan coh si minum teh saja, kembali ia angkat cangkir teh pula. Lekas coh Liu yang berseru mencegahnya lagi, teh ini tidak boleh diminum. Walau air teh ini belum termasuk minuman dewata, sudah terhitung kualitas pilihan juga, kenapa tidak boleh diminum sekilas mengerling kepada buhoa? Tiba-tiba coh liuhi yang tertawa, katanya, Cai Hai terima titipan seorang sahabat, kini kubawakan daun teh yang terbaru dan pasti luar biasa rasanya, dan lagi Caihe yakin benar mengenai penilaian kualitas air teh ini Cai pun cukup ahli. Masakan kaisu tidak sudi mencicipinya lebih dulu, seketika terbuka seri tawatian Hang Kaisu. Katanya senang kalau demikian, biarlah loceng tunda minum yang ini dan rasakan dulu teh yang kau bawa. Padri tua yang sudah mencapai puncak kesempurnaan latihan lewekang dan silatnya ini menghadapi persoalan, apapun takkan tergoyahkan imannya tapi mendengar adanya seduhan air teh dari seorang ahli, seketika tak terkendali rasa senangnya. Dalam hati Bu Hoa teramat gusar, namun sikap dan mimik wajahnya sedikit pun tidak pernah menampilkan perasaan hatinya. Ternyata ia pun tersenyum, katanya, tak nyana Choheng pun punya kegemaran ini. Bagus, sungguh bagus segera ia bangkit berdiri, tempat menyeduh teh ia berikan pada Choh Liu Hyang. Sedang beberapa cangkir teh yang sudah dia seduh tadi semuanya dia buang keluar perkarangan. Choh Liuhi yang memandangnya sekali, katanya tertawa, "Air yang begitu berharga dibuang begitu saja, apa tidak sayang?" Dia tidak mengatakan teh namun menyebut air, cuma saja tidak secara langsung ia menyebut nama Tianit Senchui. Namun sikap Buho tetap tenang dan wajar. Sahutnya tertawa, air hasil saringan dari cairan salju murni ini memang cukup berharga, namun simpanan dalam kuil kami tidak sedikit jumlahnya. Choh Heng kalau punya hasrat boleh nanti bawa segentong kalau mau pulang diam-diam Choh Liu yang menghela napas, dengan laku hormat ia bersimpuh dan mulai membuat api menggodok wedang. Tiba-tiba Tian Hang Su tertawa tawar, katanya, sekarang airnya belum matang, Coh Sicu berkesempatan mengutarakan maksud kedatanganmu. Menghadapi teh kualitas paling baik adalah pada saat-saat hati Lo Cheng paling riang. Jika Lo Coh Sicu ada persoalan yang perlu dibicarakan, kinilah saatnya yang terbaik. Mendadak terasa oleh Choh Liu He yang senyum di kulum padri tua kosen yang tawar ini hakikatnya mengandung kecerdasan luar biasa yang tak terukur tingginya. Sorot Matthew yang tenang dan kalem ini seolah-olah bisa main selidik akan isi hati seseorang yang dipandangnya. Perlahan-lahan Choh Liu yang menghela nafas, katanya, kedatangan Wampu hanya ingin mohon Tai Su suka mendongeng, mendongeng Tian Hang Tai Surada mengerutkan kening. Puluhan tahun yang lalu, ada seorang pendekar samurai bernama Tian Hang Kapsilong yang datang dari negeri seberang. Beliau pernah menantang bertanding kepandaian silat dengan para tokoh-tokoh silat kosen dari Tionggoan, satu di antaranya adalah Jin Chu dari Kaipang, seorang yang lain entah apa benar Taisu adanya lamatian Tianhang Taisu berdiam diri, entah sedang menepukur, baru akhirnya ia tarik napas panjang, katanya prihatin, peristiwa 20 tahun yang sudah lalu, Lo Cheng sudah hampir melupakannya. Tak nyana hari ini Sicu menyinggung pula peristiwa itu. Benar, orang kedua yang Sichu maksudkan memang loceng adanya, bersinar biji matu choh liu yang," katanya. "Tianhang Capsilong menyeberangi lautan untuk menantang bertanding, namun tiada minatnya untuk mencapai kemenangan dan tidak mencari ketenaran. Sebaliknya, malah pasrah nasib dan terima binasa demikian saja. Kalau rabaan wampu tidak meleset" Apakah dia membekal sesuatu urusan hati yang menyedihkan kembali Tianhang Tai Su menepuk sekian lamanya, sahutnya pelan-pelan. Rabaanmu tidak meleset, memang dia punya urusan yang menyedihkan. Jikalau Tai Su Sudi menjelaskan, sungguh tak terhingga rasa terima kasih Wang Pouchou Liu yang mohon setulus hati. Berkilat tajam mata Tianhang Tai Su. Lama ia tatap Chou Liu Yang, katanya menghela nafas. Pengalaman lalu laksana asap mega, sebetulnya Lo tidak mau menyinggungnya pula. Tapi si cu datang dari tempat nan jauh, maksudnya hanya ingin tahu seluk beluk peristiwa itu, dalam hal ini persoalan satu sama lain yang bersangkut paut tentu amat besar artinya, Choh Liu yang mengangguk, ujarnya, Tai Su bijaksana dan tahu betapa pentingnya urusan ini. Wampu tidak akan menyimpan rahasia persoalan ini, sangkut paut urusan ini memang amat penting dan besar artinya, tapi Wampu boleh berjanji dan bersumpah bahwa Wampu bersusah payah hendak memikin terang peristiwa misterius ini sekali-kali bukan demi kepentingan pribadi atau hendak mencari ketenaran, terutama bukan untuk maksud kejahatan, Tian Hang Tai Su tertawa tawar, ujarnya, kalau si Chu punya maksud jahat dan tujuan pribadi, Mana mungkin bisa duduk di tempatku ini bergetar jantung Choliu Liuyang, lekas dia membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih akan kebijaksanaan Tai Su dan Sukalah memeriksanya." Tianhang Tai Su pejamkan kelopak matanya, katanya pelan, pelan "Tianhang Capsilong teguh hati dan perkasa sekali. Sedemikian besar hobinya akan ilmu silat, namun sayang dia pun seorang yang terlalu romantis." 20 tahun lebih yang lalu Hoa Asan dan Ui San dua keluarga besar persilatan terjadi bentrokan hebat sehingga pertarungan berlangsung sampai bertahun-tahun dengan akibat yang amat fatal bagi kedua belah pihak. Terutama pihak Ui San akhirnya mengalami kekalahan total dan habis-habisan. Terakhir yang masih bertahan hidup tinggal Liki seorang. Tak tahan Cho Liu Hi yang bertanya, apa sangkut pautnya peristiwa ini dengan Tian Hong silong tutur Tian Hong Tai Su lebih lanjut tanpa hiraukan pertanyaan Cho Liu Yang demi menyelamatkan diri Nona Li naik kapal dagang ikut berlayar ke negeri seberang yaitu Huxiang waktu itu dia sendiri pun terluka dalam yang cukup parah ditambah kehidupan di atas lautan yang serba kekurangan Setiba di Housiang maka penyakitnya sudah teramat parah dan sukar disembuhkan lagi. Apakah nona Liki ini akhirnya bertemu dengan Tianhang Kep Silong di Housiang Tu itu tanya Choh Liu yang pula. Tianhang menghela nafas, katanya, begitulah kejadiannya. Diam-diam sejak melihat pertama kalinya, Tianhang Kep Silong pun jatuh cinta kepadanya, sampai beberapa hari tidak bisa tidur tidak enak makan. Dengan segala jerih payah dan usahanya, Lambat Launia mengobati dan menyembuhkan Nonali. Sudah tentu mau tidak mau Nonali teramat haru dan merasa hutang budi akan ketelitian rawatannya yang begitu telaten. Hari keempat setelah luka-lukanya sembuh, lantas dia menjadi suami istri dengan Tian Silong, Choh "Coh Liuhi yang tersenyum," ujarnya, "perjodohan ditentukan takdir dan kehendak Tian." Akad nikah terjadi di luar lautan, benar-benar merupakan suatu legenda yang menawan hati, cuma sayang kehidupan yang mereka kecap bersama tidak terlalu panjang. Setelah Nonali melahirkan dua orang putra Tianhang Kep Silong, suatu ketika mendadak dia tinggal pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan sepucuk surat, coh liuhi yang terperanjat. Jeritnya, masakah dia kembali ke Tiong Toh pula meski hal itu belum berani dipastikan lagi, kejadian tentu seperti terkaanmu, karena tidak lama setelah Nonali meninggalkan Tianhang Kep Silong, empat orang dari Hoasan Cip Kiam yang masih ketinggalan hidup mendadak semua menemui ajalnya secara mengenaskan. Banyak tersiar kabar simpang siur di kalangan Kang Ong. Katanya, Nona Liki, satu-satu infa keluarga yang masih hidup dari warga Ui Sanpei, pulang menuntut balas bagi kematian ayah dan para saudara Nfa, Choh Liu yang menepekur, kata Nfa kemudian, kalau demikian, pada waktu di Hong Siang Tu tentu Nona Li ini pernah mempelajari semacam ilmu kepandaian silat yang tiada taranya, atau mungkin pula hasil pelajaran dari Tian Hang Kep Silong dalam hal ini terkaanmu tidak seluruhnya benar, Ujar Hang Tai sekali-kali Tian Hong Cap Silong tidak pernah mengajarkan sejurus ilmu silat kepadanya. Dia pasti pernah menemukan sesuatu keajaiban yang besar, artinya mengenai rejeki besar apa yang dia pernah peroleh. Hal itu dia rahasiakan dan mengelabui Tian Hang Cap Silong pula. Benar, penemuan nonali itu pastilah amat luar biasa anehnya. Kalau tidak di dalam jangka waktu yang begitu pendek. Ilmu silatnya takkan mungkin bisa maju berlipat ganda tingginya, sekaligus ia berhasil membunuh Hoa San Sukiam. Tapi setelah ia berhasil menuntut balas, apakah dia tidak kembali ke Tengni untuk menengok dan mengasuh pula kedua putranya tidak, sahut Tian Hang Tai Waktu itu putranya yang kecil masih merupakan orok kecil yang memerlukan air tetek ibunya. Betapa pedih dan marah Tian Hang Kep Silong waktu itu, maka ia cepat-cepat berlayar pulang ke Tiong Toh dengan membawa kedua anaknya itu untuk mencari ibunya, apakah dalam kalangan Wakil itu tiada mendengar kabar beritanya Nonali itu tanya Choh Liu Hiang. Justru disitulah letak keanehannya, ujar Tianhang Taisu. Setelah Nonali itu melakukan peristiwa besar yang mengejutkan langit menggetarkan bumi itu, Ternyata Lantas menghilang entah menyembunyikan diri di mana, seolah-olah ia menghilang dari permukaan bumi ini. Dengan susah payah Tian Hang silang mencarinya selama setahun lebih tanpa hasil, akhirnya dia putus asa. Waktu itulah baru dia datang kemari, jadi begitu tiba di Tiongtoh, dia tidak Lantas menantang bertanding dengan Tai Suchou Liu yang menegas. Tian Hang Tai Su menarik napas panjang, ujarnya, dia mendesak dan ribut kepadaku menantang bertanding, aku berkukuh menampiknya. Belakangan, saking kewalahan, dia main kasar dan membakar cangking kek. Aku terdesak dan apa boleh buat, terpaksa ku terima tantangannya untuk mengadu tiga kali pukulan tapak tangan. Siapa tahu, siapa tahu waktu aku lancarkan pukulan yang ketiga, ternyata dia tidak berkelit dan tidak menyingkir, tidak lantas menyerang atau melawan pula, karena tak sempat menarik kembali, sehingga dia terluka parah. Choh yang tersenyum mewah, katanya, ternyata tidak meleset terkean wampul. Waktu itu dia sudah putus asa dan dingin perasaannya, tiada niatnya hidup lebih lama pula, maka dia pikir hendak menyerahkan kedua putranya kepada dua orang yang cocok dipastrahi, maka tanpa tanggung tanggung sengaja dia terima dilukai oleh Tianhang Taishu, tutur Tianhang Taishu lebih lanjut dengan rawan. Setelah aku melukainya, segera kupapah dia masuk ke tempat semediku. Siapa tahu, di saat aku mengambil obat, tahu tahu dia sudah pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan sepucuk surat. dibeberkannya pengalaman hidupnya, minta pula kepadaku supaya mau menerima putra sulungnya serta mendidiknya. Waktu aku menyusul ke tempat yang dia tunjuk dalam suratnya, pikirku hendak mengembalikan putra sulungnya itu, ternyata di tempat itu aku bertemu dengan Jin Lop Pangcu, barulah aku tahu bahwa dia sudah menemui ajal di tangan Jin Lop Pangcu, cerita panjang yang merupakan tragedi yang menyedihkan ini dituturkan oleh seorang padri tua dengan tenang dan mantap bagaikan Seng Buddha lebih terasa merasuk dan mengundang kepiluan yang menyesakkan napas dan misterius. Sejak tadi Bu Hoa duduk dengan tenang di tempatnya, sekalipun tidak kentara perubahan mimik mukanya. Tian Hang Tai Su dan Cho Liu yang sejak tadi pun tak berpaling kepadanya, seolah-olah tiada kehadirannya di tempat itu. Seolah-olah seorang yang berada di luar lingkungan dan persoalan yang dibicarakan sedikit pun tiada sangkut paut dengan dirinya, Cerita memilukan yang dikisahkan Tian Hangtai Su itu seperti tidak pernah mengetuk sanubarinya. Sesaat keheningan melingkupi ruang semediang kecil ini, disusul suara air bergolak memecah kesunyian. Dengan laku hati-hati dan pelan-pelan Choh Liu yang mulai menyeduh daun teh yang dia bawa. Bersambung ke jilid 12.